Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri channelnya. Oke ya, di video yang lalu saya sudah unboxing gitar ya, gitar WE. Nah sekarang pendukungnya ini ya. Ini saya sudah dapat cek amplinya ya, cek ke gitarnya ini. Gratis. Ya pasti gratis. Harganya juga mahal. Lumayan lah. Menurut saya mahal. Oke, sekarang kita buka ya guys. Ini adalah boxnya nih. Apa ini? Kita buka guys. Oke guys, penampakannya seperti ini. Ya, ini adalah sebuah jeng-jeng-jeng. Begini lihat guys, ini adalah sebuah ampli gitar ya guys. Nah, mereknya, aduh, kita singkirkan dulu ininya ya guys. Jacknya, boxnya sudah kosong. Oke, oish, saya lupa nih. Ya, di sini tertulis apa ini namanya? Turmeter. Ah, nggak tahu dah. TM15 cinta saya itu. Ini ya power outputnya 15 watt ya, 8 ohm atau 30 watt 4 ohm. Clean and distortion effect. CD channel pre-out main X speaker ya. Ini signature, mereknya signature bener apa enggak? Serial saya, wah tertutupnya. Tertutup nggak sih? Oh emang gak ada serialnya ya. Speakernya 6 inci nih ya guys, speakernya 6 inci. Brand gitar amplifier Turmeter TM15G. Oke, seperti ini ya guys. Mereknya Signature. Oke, nah ini dia guys. Berat guys. Ya. Signature. Nah, kalian, saya beli langsung beli amplinya. Kita buka guys. Lakuannya banyak. Bukan bagaimana dia sudah kita. Hey guys, ini dia guys. Ya. Ya, ini dia mereknya. Signature. Ya. Ini katanya asli ya, buatan asli, bukan jadi buatan kayak Bandung apa ya. Oke. Dari bodinya seperti ini guys ya. Ada volumenya, gain, level, switch, level, low, mid, high, master ya. Pokoknya gitulah, kita saya perlihatkan ya. Oke guys. Oke guys. Ya, ini tuh. Mereknya Signature ya. Ini bahannya kayak bahan karung gitu guys. Ini bodinya, body ampli gitu ya guys. Oke. Dan ini dia guys. Speknya. Tombol-tombolnya ya guys. Ini ada jack buat gitarnya. Gain, distorsi, levelnya, volumenya ini. Switch. Oh, oke. Ini levelnya, ya. Levelnya low, mid, high, dan master. TM15G, ya seperti itu. Ini equalizernya, ini cleannya seperti ini.
Sekarang kita putar, guys. Belakangnya seperti apa? Nah, ini belakangnya, guys. Ada power, tombol power nih buat jacknya ya, buat nyalakan, buat ke listriknya. Ini speaker apa nih? External speaker. Ini buat phones. Ini buat CD-nya ya. Dan ini main unit pre-out ya. Powernya 15 watt ya, guys. Oke. Sekarang kita oke, sekarang kita jajal pakai gitar yang kemarin kita buka, kita unboxing ya, guys. Oke, guys. Sekarang kita coba ampli gitarnya ya. Ampli signature-nya nih. Kita colok sini. Kita ke power amplinya nih, guys. Colok. Oke. Sekarang kita coba pakai gitar ya. Kita colok ke sini, guys. Oh. Kita onkan. Waduh. Oh, kita nyetreper ini. Oke, okay, guys ya. Kita coba nih. Up. Iklinnya seperti ini ya. Distorsinya ya. Oke, guys. Kita segitu aja ya. Oke. Menurut kalian suaranya seperti, menurut kalian ampli gitar ini bagus apa tidak ya, merek signature ini ya. Bila ada komentar silakan di kolom deskripsi video ini ya. Oke. Oh iya, saya
membeli ampli gitar ini 800 ribu. Oke, cukup sekian mencoba amplinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.